Sadar nggak sih kamu kalau ternyata penyerangan Israel ke Palestina itu udah berjalan 1 tahun? Semoga kita nggak lupa sama mereka dan tetap bisa ikut berjuang bersama dengan teman-teman muslim kita di Palestina. Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sulit juga, mungkin akan berat untuk sebagian orang berdonasi membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang mudah, seperti halnya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Beberapa dari kita masih belum tahu ada aplikasi yang bisa mengetahui apa saja produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ini. Ini ada aplikasi namanya No Thanks. Jadi di aplikasi ini juga kita bisa tahu daftar-daftar produk yang terafiliasi dengan Israel. Atau kita bisa scan dengan barcode produk seperti apa. Misalnya kayak gini nih. Misalkan seperti ini. Ini produk minyak goreng. Kita tinggal scan aja si barcode-nya. Nah, si Sanko ini, produk ini aman untuk saat ini. Jadi nggak terafiliasi dengan si Israel. Soalnya kayak mie ini nih, kita scan juga biar tahu produk ini afiliasi atau enggak. Produk ini aman. Jadi kalau hijau berarti produk itu nggak terafiliasi dengan kita. No thanks for this product. Kita ini sedap. Sedap? Ya bagus. Kita coba yang ini. Produk ini dari Unilever. Scan. Nih, produk ini kayak gini. Kalau udah merah kayak gini, no thanks. Produk itu berarti terafiliasi dengan Israel. Jadi kamu bisa pilih mau jadi pihak siapa. Mungkin ya gerakan kita itu sedikit, tapi setidaknya kita tahu kita berada di pihak. Sebenarnya mau boikot atau tidak itu hak kamu ya. Tapi yang terpenting dalam hidup ini kamu harus kerja karena sesuatu yang benar. Ya kamu tahu sesuatu itu benar, lebih baik kamu pertahankan.